Berikut ini cara agar HP Android tidak lemot. Jadi salah satu cara yang bisa kalian praktekkan yaitu menghapus aplikasi yang tidak digunakan. Kadang ada pembeli HP baru, dia tidak menghapus aplikasi bawaan. Jadi dia biarkan tetap di sistemnya sehingga bikin lemot. Nah, untuk kalian yang ingin menghapusnya dengan cara berikut ini, dan kalian bisa lihat aplikasi yang aman atau yang boleh dihapus berikut ini supaya HP-nya lancar. Jadi caranya kita bisa lihat di sini, kalau aplikasi itu kita tekan lama, terus ada pilihan hapus, nah berarti itu aman dihapus. Jadi kalau ada kalian lihat ada aplikasi yang kita tekan lama, kemudian pilih info aplikasi, nah cuman ada opsi nonaktif, itu tidak bisa dihapus, cuman bisa di nonaktif, dia akan hilang dari sistem. Ini juga membantu meringankan HP kita, karena dia tidak aktif di latar belakang. Kemudian kalau kalian lihat di sini tekan lama, pilih hapus. Nah, ini bisa. Kalau misalnya dia ada juga tidak bisa dihapus. Tekan lama, pilih info aplikasi. Nah, di sini cuma bisa dinonaktifkan. Kemudian cara selanjutnya yang kalian bisa hapus seperti ini dari pengaturan, cari saja manajemen aplikasi seperti ini. Manajemen aplikasi. Nah, kalian tampilkan, bisa juga tampilkan sistem. Nah, kalau sistem dia tidak bisa dihapus, bisa kalian lihat tidak ada tombol untuk nonaktifkan sama hapus. Kalau yang seperti ini, itu juga tidak ada karena sistem. Jadi, cari aplikasi, nah yang seperti ini, bisa juga dinonaktifkan. Karena mengganggu penyimpanan HP kita kalau kita biarkan. Jadi, semua aplikasi yang ada tombol hapus itu aman. Atau tidak kalian pakai. Misalnya Google, nah ini kan bisa dinonaktifkan, jarang orang menggunakan Google kecuali kalian mencarinya atau melakukan pencarian lewat aplikasi Google tanpa membuka browser Chrome seperti ini. Nah, kalian bisa pilih bongkar, pilih OK. Jadi kita menghemat penyimpanan kita dan bikin HP kita lebih smooth. Setelah itu kalian bisa matikan dulu HP-nya lalu hidupkan lagi dan lihat apakah masih lemot atau tidak.